Inilah rekaman kamera CCTV saat pelaku membawa kabur sepeda motor yang dicuri dari rumah korbannya di Jalan Kamboja, Kecamatan Percut Seituan. Atas laporan korban, petugas kepolisian sektor Percut Seituan melakukan penyelidikan dan berhasil meringkus tersangka bernama Rahmadani yang merupakan residivis penggelapan sepeda motor. Tersangka diberikan tindakan tegas terukur lantaran mencoba melakukan perlawanan dengan mendorong petugas untuk melarikan diri. Di hadapan petugas, tersangka mengakui perbuatannya melakukan pencurian sebanyak 2 kali untuk berfoya-foya dan mengkonsumsi narkoba. Gimana caramu? Kunci lengket, Pak. Kunci lengket. Kuncinya lengket, terus? Udah saya bawa lah, Pak. Hasilnya itu apa? Hasilnya untuk beli apa aja? Ya, tak bisa beli apa aja, Pak. Beli barang-barang aja, Pak. Iya, Pak. Bawa ke narkoba, Pak. Pakai, Pak. Dari penangkapan, polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti berupa 2 unit handphone, 2 kalung dan sepatu, serta pakaian yang digunakan pelaku saat melakukan aksi pencurian. Selain menangkap pelaku, polisi juga berhasil meringkus seorang penada barang hasil curian bernama Hilda yang kini masih dalam penyelidikan. Atas perbuatannya, pelaku terancam pasal 365 KUHP dengan ancaman di atas 5 tahun kurungan penjara. Pelaku ada 2 orang, pelaku utama 1, yaitu sudah dilumpuhkan oleh Satreskrim, kemudian 480-nya 1. Pasal 365. Ancamannya di atas 5 tahun. Dari Medan Sumatera Utara, Zak Ahmad, Tribrata TV, Salam Tribrata.